Setelah Baradae mengungkap beberapa bukti kuat yang diserahkan ke Hakim Agung, kini semakin banyak lagi bukti-bukti mutlak yang tak bisa dielakkan lagi oleh Verdi Sambo. Demi menutupi bukti-bukti tersebut, Verdi Sambo sampai membuat banyak skenario-skenario yang membuat jalannya kasus ini semakin rumit dan sulit untuk dipecahkan. Namun dari hasil kerja keras pihak kepolisian dan bantuan dari para saksi, kini mulai terungkap satu persatu rahasia di balik skenarionya pengacara Barada Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi menemukan banyak fakta baru dalam sidang lanjutan dari kasus tewasnya Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut diungkap oleh Roni kepada awak media setelah mendampingi Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Di sini ada fakta baru yang kami dapati dalam proses persidangan. Pertama, terkait dengan lemari senjata ini disampaikan oleh saudara Verdi Sambo. FS sendiri ada lemari senjata, kemudian ada kotak amunisi, ujar Roni. Kemudian Roni mengungkapkan fakta baru terkait saudara FS yang menyangkal tidak ada Putri Chandrawati saat di lantai 3. Tetapi Verdi Sambo terus mengelak dan memberi pernyataan bahwa CCTV di lantai 3 rumahnya itu rusak. Yang ketiga, terkait dengan peristiwa di Duren 3 disampaikan tidak menyampaikan terkait dengan berlutut. Tetapi saksi lainnya dari Kuat Maruf dalam sidang minggu kemarin menyampaikan ada disuruh berlutut, tetapi FS membantah, imbunya. Roni juga membahas terkait perintah Verdi Sambo yang menyuruh Baradae untuk hajar dan tembak Brigadir J. Tetapi dari kami tim penasihat hukum melihat kalau memang FS membantah silahkan. Tetapi di sini jelas terkait ada perintah, ucapnya. Kemudian Roni menjelaskan bahwa ia telah menanyakan kepada Baradae, apakah Re pernah membangkang atau menolak perintah dari FS, lalu Baradae menjawab tidak pernah. Dikatakan juga tadi fakta yang baru penembakan terjadi sangat cepat. Ini juga menggambarkan situasi ketika Re menembak itu juga waktunya sangat cepat, imbuhnya. Roni menegaskan nantinya ia sebagai kuasa hukum Re akan melakukan pledoi peniadaan pidana.